أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini kita masih diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam rumah Allah dan sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan kita dapat lapang masa untuk berada majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tersambung perbincangan kita dalam kita membicarakan sebuah buku yang tajuk Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Kita sedang bicara fasal yang membicarakan tentang perihal menjaga waktu. Kita dah bincang lepas perkara-perkara yang berkaitan dengan fasal ini. Antaranya waktu itu mesti diisi dengan tugas ibadah. Berbagai wirid yang anda baca, bersikap benar dalam amalan yang sederhana. Surat 28, perenggan yang kedua. Kemudian yang disebut wirid-wirid itu kebanyakannya tertumpu pada solat-solat nawafil, ini solat sunat, atau membaca Al-Quran, atau membaca kitab-kitab ilmu agama, atau berzikir atau berfikir. Berikut akan kami sebutkan secara sepintas lalu tentang tertib-tertib yang diperlukan oleh orang-orang yang mahu beramal dengan tugas-tugas keagamaan ini. Kami katakan hendaklah anda mengadakan wirid dari solat nawafil, yakni sunat, selain dari nawafil yang warid yang sudah tertentu diamalkan sebelum dan sesudah solat wajib dan sebagainya, di mana anda akan tetapkan waktunya dan anda laksanakannya secara sekadar beberapa rakaat yang terdaya olehmu, dengan syarat berkekalan amalan itu. Adalah para salaf soleh rahimallahu taala. Di antara mereka ada yang solatnya pada sehari semalam sampai 1000 rakaat, seperti Imam Ali bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Ada yang wirid solatnya sampai 500 rakaat, ada yang wirid solatnya sampai 300 rakaat, dan begitulah yang lain-lainnya lagi. Entah rahmat Allah, sambung yang lepas, bersikap benar dalam amalan yang dan sederhana. Sederhana ni dia turut atas kemampuan. Jangan sampai meninggalkan sederhana. Maksudnya kemampuan kita yang tidak meninggalkan tugas-tugas yang wajib daripada itu. Kalau di antara kita yang memang tak ada kerja, maksudnya contoh macam orang pencen, daripada habiskan masa duduk termenung, baik habiskan masa dengan ibadah, dengan dipenuhi wirid-wirid yang ada. Maksud wirid ini sebagaimana kita bincang lepas, bukan sekadar zikir saja, semua bentuk yang berkaitan dengan wirid datang. Bentuk amalan yang mengingat dan mendekatkan kita dengan Allah. Majlis ilmu,
solat-solat sunat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Kalau kita duduk saja je, macam pagi-pagi Sabtu Ahad kan, ataupun pagi-pagi hari biasa, dah tak kerja, duduk lepak kat kedai kopi daripada pukul 8 sampai pukul 12. Kan tak ada faedah tu. Ini yang dikatakan kesederhanaan itu dia menghindarkan diri daripada melakukan kerja yang tidak datang manfaat pada diri kita. Maknanya pada waktu itu padanlah dengan kita minum air pagi dan kita isikan masa lapang kita dengan waktu-waktu untuk kita beribadah dan berwirid melalui zikir, melalui pengajian, melalui menuntut ilmu, melalui apa saja bentuk. Sekarang ni di tengah-tengah bandar ni Suri Shah Alam, di PJ, di Subang, kuliah tak ikut Sabtu Ahad dah, kuliah pagi ni hari biasa pun penuh kan? Penuh kuliah, tinggal kita nak datang dengan tak nak datangnya. Tak ada istilah dah. Kalau kata tak ada lagi maklumat tentang agama, tak sampai lagi maklumat agama, tak boleh kita nak jawab dah depan malaikat. Sebab apa? Sebab ruang untuk kita menuntut ilmu tu terlalu banyak. Selain daripada waktu malam dan waktu siang, terlalu banyak untuk ilmu. Orang yang bekerja, yang dikatakan kesederhanaan itu, cari waktu-waktu ruang kosong yang boleh kita penuhkan dengan ibadah. Naik kereta, ataupun waktu ruang di antara waktu kosong kita, balik kerja petang sempat datang singgah boleh mengaji. Itu kesederhanaan, bukan sampai langsung tak buat. Satu hari tidak akan, takkan tak ada ruang satu masa daripada 24 jam untuk kita ambil ruang kita memenuhkan ibadah kita dengan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Takkan tak ada satu masa lepas solat, takkan tak sempat satu masa. Contoh penat kerja maghrib sampai isyak, isyak lepas solat boleh ambil satu makra' kita baca Al-Quran, satu muka tidak pun. Ataupun zikir kita ambil dalam 1000 kali kita sebut La ilaha illallah, 100 kali paling kurang. Selawat atas Nabi menjadikan amalan. Paling-paling kurang dibuat oleh para alim ulama, selawat atas Nabi satu hari tak kurang 300 kali. Itu paling kurang. Kalau nak kira macam payah, tapi kalau kita buat tak payah pun. Kan sambil naik kereta dah boleh dah. Nak boleh sampai ke tempat kerja tu, daripada maki hamun korang jam-jam tak habis-habis kan, baik zikir senang. Mana tahu terangkat juga kereta kat depan tu, mudahkan kita lalu zikir punya wasan. Kan? Baik tukar zikir, rasa tak ada satu hari sampai ke pejabat habis 300 kali selawat kita. Tentang balik pula, perjalanan balik, La ilaha illallah pula. Kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman ni, kan orang yang ikut tarikat, yang ada ambil tarikat lah. Kekuatan dalaman ni dia perlu datang daripada diri kita dalam bentuk amalan dalaman. Ha, luaran ni amalan kita biasa kena buat. Solat, wajah wajib tu kena buat. Tapi amalan dalaman, zikir sebut nama Allah, kita dah sebut dengan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kekuatan dalaman kita. Mesti kena ada. Kekuatan ini yang akan menyelamatkan kita, yang akan mengekalkan amalan kita, mengekalkan keyakinan kita dengan Allah. Hari ini orang jadi goyang, kan amalan jadi goyang. Kenapa? Kerana kekuatan dalaman tu tak ada. Percaya tu datang, yakin tu kurang. Yakin tu kurang kerana kekuatan dalaman tu tak ada. Kita bicara tentang akidah, kenapa akidah tu kurang kuat? Akidah ni dia kurang kuat, diri dalaman diri tu kurang. Sebab kita hanya beramal dengan amalan yang wajib, sedangkan amalan kita tak cukup tanpa ada amalan sunat yang nak mengikat amalan-amalan wajib kita. Selain daripada sunat nawafil yang kita buat selepas solat dan sebelum solat, duhanya, tahajudnya yang kita buat jarang-jarang sekalipun tak apa. Dan kita ingat bila sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada hamba. Sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah nikmat yang boleh aku gantikan, aku bayar dengan Allah, dengan amalan yang Allah berikan, dengan nikmat Allah berikan kepada aku, nikmat yang bagi dia mudah nak ganti. Nabi tanya dia, kamu boleh tak angkat takbir? Angkat takbir dia boleh tak? Boleh, ni tangan ni, Allah, boleh angkat takbir, boleh. Dia kata angkat takbir itu satu nikmat yang besar. Kalau kamu nak ambil dunia dan isinya sekalipun, kamu nak gantikan nikmat boleh angkat takbir itu pun, kamu tak boleh nak bayar nikmat dia. Bawa angkat takbir, kita bukan lagi angkat takbir, berlari, berjalan, kan? Tangan macam-macam guna, kaki lagi. Hak yang ni saja Nabi kata, kamu nak ambil dunia dengan isinya sekali, kamu nak gantikan, kamu boleh angkat takbir. Saya pernah semayang, tuan-tuan sekalian, sebelah seorang lelaki yang boleh takbir angkat sebelah tangan.
Dia takbir ni. Tangan sebelah ada tapi angkat sebelah. Allahu Akbar. Lepas tu kan dia ambil tangan dia, dia tarik tangan dia ke atas. Nitik air mata dia. Saya pelik tengok dia minta air mata kan. Tengok dia semayang, daripada dia semayang sunat. Tengok. Saya pergi tanya dia. Salam dengan dia, tengok tangan dia mungkin lumpuh katnya. Tanya dia kenapa tu. Yang kalah panjang lah sebelum tanya, taklah tanya direct kenapa menangis, tak ada tanya. Kona, sampailah ke situ soalan dia. Kan bila tanya je, menangis dia. Dia kata, Ustaz, seronoknya semayang dapat angkat tangan. Dan saya rasa hilang satu nikmat bila sebelah tangan saya lumpuh dan saya tak boleh nak angkat takbir. Bila dia angkat sebelah tu, dia rasa ruginya hidup dia tanpa dapat mengangkat tangan. Walaupun angkat tangan ni sunat je. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan sebut je Allah, lafaz takbiratul ihram ni yang wajib ni lafaz. Allahu Akbar, diri. Jadi pemalas pun tak apa, tegak kerah, Alhamdulillahi Rabbil Alami. Tak apa. Sebab tu sunat lah ke? Kan? Tapi bila menjadi amalan, dia tak dapat nak angkat sebab biasa angkat. Tak dapat angkat, dia rasa sedih. Dia kata, Ustaz, saya tak dapat tahan. Tiap kali saya semayang, saya akan menangis. Akan menangis kerana saya boleh angkat sebelah tangan, sebelah dah tak boleh dah. Dia kata mungkin satu masa nanti Allah akan tarik sebelah lagi, saya tak boleh angkat dua-dua. Bila dah tak boleh angkat, baru rasa nikmat angkat tangan. Kita rasa tak nikmat angkat tangan, tak rasa lagi sebab tak boleh angkat lagi. Dan tak boleh angkat esok, baru terasa nikmat Allah, bezanya. Besarnya, satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat masa untuk kita buat peluang, gunakan peluang ada. Kadang-kadang orang pilih nikmat tu untuk duduk saja-saja tuan-tuan sekalian. Duduk saja-saja, tak nak datang dengan kuliah, tak pula kuliah maghrib, tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian. Tak nak datang, duduk termenung, duduk berbarak lagi sedap, sedangkan ruang tu ada. Tentu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak meletakkan perihal kita dalam kita menjaga waktu yang Allah berikan kepada kita, dia juga adalah satu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Tentu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Solat itu ada gambaran lahiriah dan hakikat batiniah. Ketahuilah bahawa solat itu ada gambaran lahiriahnya dan hakikat batiniahnya, dan solat itu tiada ternilai apapun pada Allah Ta'ala kecuali sesudah didirikan gambarannya dan hakikatnya sebagaimana yang dikehendaki. Adapun gambarannya, maka dia merupakan rukun-rukunnya serta tata tertibnya yang lahir seperti berdiri, membaca, berukuk, bersujud, tasbih dan sebagainya. Manakala hakikatnya pula ialah menghadirkan diri dengan Allah, mengikhlaskan niat dan maksud kepada Allah Ta'ala dan melaporkan diri dengan sepenuh hormat serta mengumpulkan hati terhadap Allah Ta'ala dengan hendaknya pemikiranmu hanya tertumpu pada solat yang engkau lakukan dengan engkau membiarkan dirimu mengingatkan yang lain daripada solat itu, maka dengan itu barulah engkau dikira beradab dengan adab-adab bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal musalli munajin rabbih. Hanya sahaja orang yang mengerjakan solat itu adalah orang yang bermunajat kepada Tuhannya. Nabi SAW bersabda lagi, "Idza qama al-'abdu ila solah aqbala Allahu 'alaihi biwajhihi." Jika seseorang hamba itu berdiri mengerjakan solat, maka Allah Ta'ala akan menghadapkan wajahnya kepada hamba itu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, solat hakikat lahiriah dan batiniah. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan kan, perbahasan daripada saya dengar perbahasan daripada seorang ahli tarekat. Dia membahaskan tentang bagaimana gambaran seorang itu yang mengambil tarikat yang tidak meninggalkan syariat, yang membicarakan tentang hakikat kehidupan dalam ibadah. Rupanya solat ini dia akan membicarakan tentang segala-galanya. Datang itulah tarikat, itulah hakikat, kan? Semuanya datang dalam keadaan yang sama. Datang juga itulah syariat yang dia mesti lakukan. Kalau sembahyang kita tidak ada tarikat, kita nak sembahyang daripada mana? Macam mana kita nak semayang? Sebab tariqah, jalan. Jalan kita mengerjakan semayang itu memang kita ambil daripada Nabi. Itulah tarikat dia. Kita ambil daripada Nabi, sanaknya. Tarikat ni kan satu benda amalan yang kita ambil daripada sanak-sanak yang sampai kepada Rasulullah. Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi cara kita semayang, rukuk, sujud, bacaan ni kita buat daripada segi sudut fa'liyahnya. Semuanya datang daripada tarikat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya daripada segi fardu yang kita lakukan itu adalah syariat. Dan hakikatnya sebagaimana dibicarakan kepada kita, kita meletakkan hakikat maksudnya kepada Allah, melaporkan diri kepada Allah dalam sepenuhnya. Kita hormat
kepada Allah dalam keadaan kita melakukan sebarang setiap apa yang ada pada rukun-rukun sembahyang. Maka tuan-tuan sekalian, kalau orang membicarakan tentang hakikat ataupun bicara tentang ilmu hakikat ataupun tarikat tanpa ada syariat, saya pernah sebut dekat tuan-tuan, itu adalah amalan yang sesat. Yang merosakkan tentang amalan tarikat dia. Yang menyebabkan pada hari ini orang pandang tarikat itu satu benda yang merosakkan. Sedangkan tak rosak pun. Yang merosakkan amalan-amalan tarikat ini orang yang tak faham tentang ilmu tarikat. Dia tak mengaji tentang ilmu tarikat, lalu dia bercakap tentang tarikat dan beramal dengan ilmu tarikat. Tapi kamu tak tahu daripada tarikat itu, kamu ambil daripada Rasulullah amalannya dan kamu tak ambil syariat yang setelah amalkan. Oh ni sanak ni sampai daripada Rasulullah ni, aku ambil tarikat ni. Syekh ni datang daripada begini-begini, daripada keturunan Nabi sampai amalan daripada Nabi SAW. Amalan hak Nabi buat kamu ikut dalam bab zikir saja. Amalan Nabi buat solat kamu tak ikut. Nabi buat benda lain kamu tak ikut. Sedangkan tarikat yang kamu ambil daripada Nabi itu mesti jelas. Jelas bukan saja sudah zikir, syariat dia juga kena jaga. Nabi orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu Taala. Maka amalan kita nak buat dari sudut lahir kita, batiniah kita, mesti kedua-duanya sama. Jangan kadang-kadang orang nampak dalam dia nampak okey, luar tak okey dah. Dia kena luar dan dalam tu okey. Mesti jelas dalam benda yang kita nak buat. Kan? Dia tak boleh nak datangkan satu benda yang berbeza. Mesti kita kena tahu satu benda yang kita nak buat tu mesti amalan yang ada sanad datang daripada Rasulullah. Kita mengaji ilmu fiqah, kita mengaji ilmu tasawuf, kita mengaji ilmu akidah, semua benda yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal ayat Al-Quran Allah Taala turunkan dipanggil surah Makkiyah. Semua ayat diturunkan daripada Allah kepada Nabi di Mekah. Majoriti ayatnya membicarakan tentang ketuhanan. Ayat cerita tentang ketuhanan saja. Maka Al-Quran pun ajar dekat kita bagaimana kita nak menerima hakikat tentang kaedah ketuhanan, akidah kita dengan Allah Subhanahu Taala. Yang kadang-kadang manusia mengkaji tentang hakikat ketuhanan sampai jadi gila. Duduk bicara tentang Tuhan duduk tak habis-habis. Tuhan duduk kat mana? Tuhan duduk kat mana? Macam mana Tuhan duduk? Keadaan Tuhan duduk macam mana? Tak aras tidak? Saya ditanya banyak kali dah tentang Tuhan duduk tak duduk tentang sekalian. Dan sekali malah jawab dah tentang sekalian. Jawab apa? Sebab nampak bengong sangat. Ada perbahasan yang boleh kita bahas depan masyarakat umum. Ada perbahasan-perbahasan ilmiah. Tak boleh bincang tentang umum. Kadang-kadang orang tak tahu, orang boleh bahas tentang Tuhan duduk tak duduk satu-satu masalah. Bahas tentang sifat 20, bahas tentang sifat berkaitan dengan tiga serangkai tentang uluhiyah, rububiyah dan asma'ul sifat. Itu menjadi satu perbahasan-perbahasan besar yang dibuat. Sedangkan benda tu yang mana boleh mendatangkan usaha untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu kebaikan kepada kita. Buatlah. Jangan lari daripada Tuhan sudah. Jangan belajar-belajar sampai tak kenal Tuhan. Belajar-belajar sampai mengaku diri Tuhan. Itu tak betul tu. Belajar lagi kenal Tuhan, lagi belajar lagi kenal Tuhan, lagi belajar lagi kenal Tuhan, lagi kenal syariat, buat apa Allah Ta'ala perintah. Maka itu ilmu yang betul. Jelas nak mudah je. Ilmu Islam ni mudah sebab Allah tidak pernah menyusahkan kita untuk kita nak menuntut ilmu-ilmu agama. Tak susah. Kalau bawa kepada kedurhakaan kepada Allah tu menipu. Tak kira, tak kisahlah. Hak tukang ajar tu serban sebakul sekalipun. Kalau bawa pada lawan hukum Tuhan, tak ikut perintah Allah, tak ikut kaedah-kaedah yang dibawa oleh para ulama. Kita ni siapa tuan-tuan sekalian? Ke ada daripada dengan kita mengaku kita ulama'? Kita ulama' ke tuan-tuan sekalian? Dah. Kita bukan ulama'. Mungkin ada di antara kita Allah berikan kelebihan. Kita ada sedikit ilmu dalam pengajian kita. Tapi kita bukan ulama'. Maka kalau kita bukan ulama', kita nak ikut siapa agak-agak dunia ni? Kita nak ikut Nabi. Dah kita sempat ke jumpa Nabi? Tak sempat. Bila kita tak sempat jumpa Nabi, Nabi beritahu dah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah waris aku. Kalau kamu nak ikut aku, zaman di mana aku tak ada, ulama itulah jadi ikutan kamu. Dah kita dah lah bukan ulama. Kalau kita ulama tak apa. Tak apa, aku tak ikut dia sebab aku pun ulama juga. Mari ikut aku. Tak apalah kalau kita ulama juga. Kita pun ulama pun tidak. Alamak jauh sekali. Tak tahu apa kita ada. Tiba-tiba buat suka ikut sendiri-sendiri je. Ikutlah ulama yang ikut Nabi. Tak susah kan? Islam ni mudah je. Bila nak lawan agak-agak, kita ni setara ke dengan ulama yang kita nak lawan dengan para ulama? Alah ustaz, ulama tu manusia juga. Siapa kata dia bukan manusia? Kalau bukan manusia, bukan ulama. Bukan manusia ni malaikat. Manusia itulah ulama. Memang kita suruh tahu, kita tahu dia ni manusia. Apakah kata ulama? Nabi pun manusia. Kan?
Selagi mana dia bawa jalan yang boleh berkaitan dengan Quran dan Sunnah, wajib kita ikut. Tak susah sangat. Kadang-kadang orang sahaja nak mempertikaikan benda-benda yang yang tak ada apa-apa. Ini baru saya sebut dekat tuan-tuan sebab baru 2-3 hari datang jumpa saya tentang pertikaian, tentang bagaimana kita nak ikut ulama ustaz, kadang ulama begini. Saya kata Nabi dah hajar lama dah, ulama yang kita nak ikut siapa dia, ulama tak ikut siapa dia. Ulama hebat macam mana sekalipun, kalau dia tak ikut Quran dan Sunnah, itu bukan ulama. Orang panggil ulama dah, kita nak ulama yang diiktiraf oleh Allah, bukan ulama diiktiraf oleh manusia. Manusia boleh iktiraf belaka kadang-kadang, pakai jubah selerai ulama dah, pakai serban ulama dah. Dah. Pengiktirafan Allah, ulama ni orang yang betul-betul takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Takut pada Allah. Istilah takut kepada Allah ni disebut orang yang menjunjung segala perintah Allah, tinggal larangan. Tu takut pada Allah. Maka tu istilah ulama. Kalau itu yang dilakukan hidup dia, maka dia ulama. Kalau nama dia ulama, ilmu dia tu ada daripada segi sudut jawatan dunia, PhD-nya, masternya dalam bidang syariah sekalipun, tapi dia tak takut pada Allah dalam erti kata yang sebenar, maka dia bukan ulama. Mudah je Islam ni. Islam ni mudah. Yang payah kita. Sebab apa jadi payah? Malas mengaji itu payah tu. Orang mengaji tak nak mari. Lepas tu orang bahas dia nak dengar. Mari mengaji. Baru kita tahu tentang apa maksud yang dikendaki oleh Allah melalui Quran dan hadis Nabi SAW. Hak mari ngaji pun ada yang tak faham tuan-tuan. Apa pula tak mengaji, lagilah tak faham. Mengaji ni tercongok duduk tuan-tuan sekalian. Mati dah ustaz. Dia tak mati lagi. Tak faham-faham juga tuan-tuan sekalian. Ha, hak mengaji tu. Saya bukan kata tuan-tuan tak lah. Saya kata yang tak faham. Yang faham okey. Pun tak faham tuan-tuan sekalian. Apatah lagi tak mari mengaji. Confirm lah tak faham tuan-tuan sekalian. Kena mari. Mengaji ni satu benda penting untuk kita nak fahamkan diri kita. Itu tak bercara lah tentang masalah. Masalah hakikat ni tuan-tuan sekalian. Allah. Bahakikat ni satu hari tuan-tuan sekalian. Sebab saya pernah ikut tuan-tuan sekalian. Pernah ikut mengaji hakikat ni. Bukanlah kata ikut saja, pernah ikut lah. Rasa 5-6 kali ikut-ikut. Ikut tengok bab mengaji hakikat ni. Nampak musing jauh tuan-tuan sekalian. Dia kaji hakikat ni sampai tahap. Hakikat diri manusia. Hakikat ketuhanan. Hakikat kenabian. Hakikat tentang amalan. Akhir sekali dah tak ada apa-apa. Hakikat tentang amalan kita ni tak ada apa. Kita nak cerita bahawa kita ni nak bawa diri kita kepada Tuhan. Kalau dah sampai satu hakikat kita manusia yang Tuhan terima kita, dah tak ada apa dah kita ni. Tak ada apa dah amalan kita. Bila sampai tahap hakikat kejadian kita begitu. Kata ni hakikat kok mana pula mari macam ni. Sesat barat hakikat begitu. Sesat, dia tak boleh menghilangkan. Kita tahu kita hakikat. Tahu tak kamu ni sebagai seorang hamba? Kamu faham hakikat sebagai seorang hamba, dia akan kembali kepada ketaatan hamba. Hakikat dia, kamu ni hamba adalah makhluk yang dijadikan oleh satu kuasa yang hebat. Berarti kamu ada peraturan, ada undang-undang, ada arahan yang perlu kamu taat, perlu kamu buat. Itu hakikat hidup kita. Tiba-tiba sampai satu hakikat yang dikaji sampai tak, dia tak perlu beramal lah. Itu bukan hakikat. Hakikat saya tak, kita kenal kita hamba. Bila kita hamba, macam mana boleh nak lawan Tuhan? Macam mana boleh nak lari daripada agama Allah? Dia takkan jumpa lari kita pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok Nabi sebut dalam hadis kan. Hamba tu bila berdiri mengerjakan solat, solat macam mana tuan? Solat ni sebab solat ni tuan-tuan sekalian, dia meletakkan wajah kita menghadap kepada Allah dengan meletakkan diri kita segala-galanya kepada Allah. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan kan. Yang saya sebut tadi lah, saya dengar seorang syekh yang berbicara tentang solat ni tuan-tuan. Dia bicara tentang kalimah-kalimah solat ni. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, solat kalimah takbir tu telah meletakkan kita meninggalkan segala dunia yang ada di sekeliling kita dan kita meletakkan diri kita hanya kepada Allah. Kalimah takbir. Kalau selepas takbir itu menyebabkan kita lupa Tuhan, tu solat tak betul dah tu. Macam mana nak bawa? Buatlah segala sampai tahap kamu mampu dan kita serah pada Allah, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Begitu. Letakkan yakin kita kepada Allah. Tuan-tuan bayang, lepas solat kita tak kenal Tuhan, tak kenal agama, boleh lawan hukum Tuhan. Tak betul solat kita. Allahu Akbar dengan kalimah isim tafdil yang diletakkan kelebihan kepada Allah yang tidak ada lebih tinggi, lebih hebat daripada Allah itu, menidakkan segala apa yang ada di dunia. Itu hebat. Tapi Allahu Akbar habis semayang, lawan Tuhan. Tak ada faedah. Kalimah Allahu Akbar itu menidakkan segala-gala lain daripada Allah. Masih Allah, satu yang lain daripada Allah itu, tak ada dalam hidup kita. Tuan-tuan mengaji tauhid, saya yakin. Tuan-tuan tahu tentang pengajian-pengajian ilmu tauhid. Nak meletakkan kita dengan Allah tu bagaimana? Kalimah itu saja telah meletakkan diri kita hanya Allah sahaja untuk kita.
Itu pun dah tak ada. Baru kalimah Allahu Akbar, tak masuk kalimah Sami'allahu liman hamidah, Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Semua kalimah-kalimah itu membicarakan tentang bagaimana kita meletakkan penyerahan kita kepada Allah. Niat tentang yang mana ambil belajar ilmu tarikat, ilmu hakikat, yang belajar tu, yang tidak lari daripada syariat, dia akan ambil tentang ilmu ni. Mesti ambil. Kalau kamu tak belajar tentang ibadat yang kita lakukan itu mengembalikan kita kepada hakikat sebenar sebagai orang hamba, tarikat kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat kita daripada amalan perbuatan kita, tak betul. Itu memang jauh daripada hakikat sebenar dalam ibadah kita. Tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hendaklah anda tidak mengerjakan solat nafil mutlak pada waktu solat nafil yang wirid dalam hadis Nabi atau memang biasa dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah diseru oleh beliau, kecuali sesudah anda membuat solat yang ini dahulu dengan sepenuhnya. Di antaranya ialah solat-solat nawafil yang sudah diseru untuk diamalkan sebelum dan sesudah solat-solat fardu, dan solat-solat itu sudah pun terkenal masyhur, maka tidak perlu disebut lagi di sini. Di antaranya lagi ialah solat witir, dan dia ini adalah suatu solat yang tetap dan sangat digalakkan. Malah setengah para ulama telah mewajibkannya sesuai menurut mazhabnya. Namun dalam mazhab Syafi'i, dia adalah sebagai sunnah mu'akkadah, yakni sunnah yang sangat-sangat dituntut. Dan solat witir ini hanya boleh dikerjakan oleh seseorang sesudah dia mengerjakan solat isyak sahaja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah itu ganjil dan dia suka kepada yang ganjil, maka bersolat witirlah wahai ahli Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu lagi, witir itu adalah suatu kebenaran, maka barang siapa yang tidak berwitir bukanlah dia daripada golongan kami. Solat-solat sunat yang lain daripada solat yang menjadi kebiasaan, dia tidak wajib tapi macam wajib. Contohlah solat sunat nawafil, sunat lepas solat dan sebelum solat, kan, itu kebiasaan. Dan jangan tinggalkan solat sunat-sunat yang lain yang mesti juga kita kena buat atas kemampuan kita. Ada yang jarang disebut tapi dia sunat yang juga wajib ditekan melalui pandangan, antaranya solat witir. Disebut menjadi penekanan. Ada hadis yang menyatakan bahawa witir itu adalah suatu kebenaran, maka barang siapa yang tidak berwitir maka dia bukan daripada golongan kami. Witir ni dikira macam penutup ibadat pada hari itu. Hari itu solat kita habis dengan witir itu, habis penutup ibadat. Begitu kata setengah ulama. Maka boleh berwitir, sebab witir ni dibuat selepas daripada isyak. Lepas isyak buat witir, ataupun kita bangun selepas tajuk. Ada orang kata kalau dah witir tak boleh tajuk ke? Boleh. Pasalahnya tajuk, tak ada masalah pun. Kan? Cuma witir ni sunat dibuat pada penghujung segala amalan. Kan? Kita buat lepas isyak kenapa? Takut niat nak bangun tahajud, tak bangun tahajud. Buatlah witir dulu. Kalau dah bangun tahajud kan, tak apalah nak witir sekali, tak apa. Tak ada masalah pun. Jangan diberat-beratkan. Sekarang kita sembahyang tahajud dulu, kita sembahyang witir dulu, bangun-bangun nak tahajud. Allah, dah witir dah tadi. Tak payah tahajudlah. Rugilah pula, tahajudlah, tak ada masalah pun. Tuan-tuan kena ingat asas hukumnya apa? Sunat. Bila sunat tak ada masalah lah. Cuma ada waktu-waktu yang terbaik, afdal untuk melakukan amalan-amalan sunat. Dan ada amalan-amalan sunat tak boleh buat pada waktu lain. Dia hanya buat pada waktu itu saja. Ada juga. Dia kan sunat kan bebas. Tak ada solat sunat yang bebas. Bebas daripada segi ketetapan dia. Mana ketetapan dah buat macam witir. Bebaslah buat sama ada pukul berapa sekalipun. Tapi yang penting mesti lepas isyak. Nampak? Kan tu bebas. Malah lepas isyak tu bebaslah. Lepas isyak terus ke, pukul 3 ke, sebelum subuh ke, masih lagi boleh buat. Yang penting lepas isyak. Dah masuk subuh, tak panggil lepas isyak dah. Mana bebas tu, waktu selepas waktu tetapkan. Waktu-waktu bebas. Maksud bebas tu kita pilih lah. Waktu-waktu kita nak buat. Ada solat-solat yang memang ditetapkan. Dan tak boleh tukar pada waktu lain. Contoh solat ba'diyah. Solat ba'diyah maghrib tak boleh buat lepas isyak. Lepas isyak dia jadi ba'diyah isyak, tak jadi ba'diyah maghrib. Saya buat sekali lah ustaz, ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isyak tu, buat lepas isyak kan sekali. Tak boleh lah, dia tak jadi. Sebab nama ba'diyah maghrib, mana boleh buat lepas isyak. Ada waktu yang memang kena tetapkan. Begitu solat sunat. Itu sebab disebut amalan-amalan ba'diyah dan qabliyah itu amalan-amalan sunat. Tetapi dia dah menjadi rutin.
menjadi kebiasaan. Yang nak disebutkan di sini adalah sunat-sunat yang lain yang jarang kita buat, yang kadang-kadang mampu buat, kadang tak mampu buat, itu juga jangan ditinggalkan. Itu disebut tadi daripada sudut maksud kesederhanaan. Maksudnya kalau tak mampu buat terus, jangan tinggal terus. Duhanya, contoh macam tajuknya, contoh macam tasbihnya kan. Paling-paling kurang kan disebut dalam hadis kan, paling-paling kurang seumur hidup sekali. Tapi takkanlah nak ambil paling kurang. Kan? Ah, tak apalah, saya pernah buat dah masa sekolah dulu Ustaz. Sekali, tak buat pun tak apa dah. Dah ingat, dah boleh buat-buat lah. Semayang tasbih ni semayang yang paling baik antara semayang sunat. Kenapa? Kerana semayang itulah paling banyak sekali kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Paling banyak tuan-tuan, 300 kali. Tersenang, duduk saya saja malah. Main tasbih, tuan-tuan. Kadang-kadang tak biasa memang, tapi bila dah tuan-tuan biasa buat, semayang sunat tasbih ni seronok tuan-tuan. Kadang-kadang ramai yang yang bagi tahu dekat saya, tanya, dia kata Ustaz apa beza semayang sunat tasbih ni. Saya kata sama je. Dia kata kadang-kadang rasa beza Ustaz bila dah buat, rasa sebab bila semayang. Dia dah biasa buat, memang dia akan dapat rasa sesuatu kan? Dapat rasa sesuatu sebab semayang kita ni tuan-tuan, bila kita memuji Allah, apa berlaku dekat kita? Apa berlaku tuan-tuan? Allah dekat dengan kita. Tentu hebat dia. Tapi janganlah sampai nampak Tuhan pula. Oh dah rasa dekat dah Tuhan ni, makin nampak dah Tuhan. Lain macam tu. Kalau nampak Tuhan tu lain agama tu. Agama kita tak nampak Tuhan. Tapi dia akan dapat merasai. Tuan-tuan tengok cerita daripada kalangan para orang alim kan. Sebab tok guru pondok dulu tuan, saya mengaji dulu tentang sekian. Tok guru ni ada di antara mereka yang suka cerita amalan ni, sebab dalam kaedah mendidik kan, mendidik pelajar sekolah lah, pelajar sekolah. Didik guru-guru ni dia boleh cerita tentang amalan yang dia buat untuk anak murid. Dia tak masuk daripada kalangan riak kalau ceritanya untuk mendidik. Tapi kalau ada cikgu riak juga dekat anak murid, bengong lah tuan sekalian. Nak apa untungnya nak bangga dengan budak kan? Tak ada untungnya dengan budak kan? Tak ada untungnya. Guru ngajar budak lah kan? Tak ada untung pun kita nak bangga dengan dia. Cerita tujuan apa? Tujuan dia jadikan kita ni model contoh. Saya ingat tok guru saya tuan sekalian, seorang ustaz tu dia jarang cerita. Kadang dia cerita tu kita tahu cerita tu berlaku dekat dia. Allah. Dan dia cerita dia semayang, dia kita ada orang masa ustaz belajar dulu kata ada seorang ustaz tu semayang begini. Kita nampak dia cerita tu memang dia. Subhanallah tuan-tuan. Beza hidup dia. Kita tengok dia semayang, memang bezalah, kita kenal diri, dia guru kita. Kita pun kenal dia, dia pun kenal kita. Tapi bila dia cerita kita nampak Allah. Sampai kita pun jadi Allah malunya lah. Ustaz ni tua. Tua tuan-tuan sekalian, semayang, ibadat. Dia buat kita ni muda-muda lagi. Mayang tak pun nak rajin, laju je nak lari keluar, tak ke mana pun. Habis mayang nak keluar, keluar-keluar kat mana tak ada, borak kat tepi pagar. Kan? Padahal tak ada apa pun. Semayanglah dua rakaat dulu lepas isyak, apa salahnya? Laju lepas bagi salam tu angkat tangan doa, imam doa habis, suruh keluar. Keluar-keluar ingatkan ada apa pun, sampai tepi pagar, borak kat tepi pagar. 2 jam diri borak kat tepi pagar. Tidak pun tinggal kat kedai kopi. 2 jam pula kedai kopi berborak. Lepas semayanglah 2 rakaat, lepas tu boraklah sampai 3 pagi pun tak apa. Semayang 2 rakaat apa salahnya? Tapi tinggal. Setan tu main hati tu tinggal. Allah, hati tu dah kurang. Main-main. So, main sunat ni datang kekuatan diri tu dia akan bentuk. Sebab saya kata tadi, amalan-amalan sunat ni dia mengikat amalan ibadat kita. Diikat. Hati kita tu diikat. Sebab kita kena banyakkan amalan-amalan sunat untuk nak mengikatkan hati kita supaya segala amalan kita tu tak terlucut, tak longgar. Apatah lagi perkara berkaitan dengan akidah. Dia tak jadi longgar akidah kita. Akidah tu sentiasa mantap. Bila mana ibadah tadi, dia menjadi pengikat. Ini cerita berakidah tentang kadang-kadang banyak benda-benda yang kadang-kadang tuan-tuan, saya banyak timbul persoalan-persoalan. Jadi tu yang jadi kadang-kadang bila tengok Allahu Akbar. Benda-benda main akidah jangan main. Orang bercakap kadang-kadang rasa cerdik sangat. Diri tu rasa cerdik sangat. Sampai nak mempertikaikan satu benda yang ketetapan Allah. Jangan pertikai. Kamu cerdik sangat macam mana sekalipun, kamu buatlah benda yang kamu patut buat. Buat benda yang patut buat. Apa patut buat? Buatlah Tuhan perintah dekat kamu. Ini yang Tuhan perintah, kamu tak sibuk nak buat. Pertikaikan benda-benda yang tak patut kamu pertikaikan tentang ketetapan Tuhan. Tuan-tuan, akhir zaman. Kan dalam hadis Nabi sebut. Apa berlaku tak akhir zaman, tuan? Antara perkara yang akan merosakkan umat Islam dan masyarakat umat Islam pun dia, tuan-tuan. Akan datangnya orang-orang yang suka menimbulkan benda-benda furu'iyah. Apa dia? Benda-benda cabang yang tidak mendatangkan dosa pun kalau meninggalkan. Meninggalkan tidak mendatangkan dosa pun benda tu.
Tetapi ditimbulkan isu itu menjadi satu isu perbahasan besar, seolah-olah besarnya dosa kalau tinggal. Maka orang timbul pakat berbahar belaka, masing-masing tunjuk ilmu hebat masing-masing. Hak ni kata begini, kata begini. Sehingga kan sebenarnya ada benda yang lebih besar daripada itu untuk dia cakap dan dibahaskan, untuk dipertikaikan, lebih besar daripada itu, tanggungjawab lebih besar daripada itu. Tengah sekalian. Kan? Tapi disebabkan kerana itulah usaha yang dibuat oleh Yahudi nak merosakkan manusia, maka ada daripada kalangan kita tertipu. Sebab golongan ilmuan tertipu dengan ilmu mereka. Bukan kerana ilmu itu tadilah. Tadi kerana rasa banyaknya ilmu nak bahaskan isu-isu yang, sedangkan ada isu yang lebih besar. Tuan-tuan, isu menegakkan sebuah negara Islam, isu yang paling besar yang menjadi satu kewajipan yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran. Tapi isu itu kalau dibicara, dibahaskan, tak semua orang suka. Ada orang kata ni politik pula, orang tak suka politik. Sedangkan isu itu adalah isu agama dan isu perintah. Tapi orang timbulkan isu itu dengan berbagai-bagai pandangan. Ah, tak payahlah, kita ni benda penting. Timbullah isu-isu benda-benda yang kecil-kecil, yang dibesar-besarkan isunya, yang langsung tak ada mendatangkan kesan daripada segi sudut keadaan pada hari ini. Ya, tak apa pun ni buat ni, tak apa. Jangan jadi besar. Kalau rasa tak nak buat, tak payah buat. Sebab benda tu tidak mendatangkan kesan besar kepada agama. Sebab ada benda lebih besar lagi. Sebab ada benda-benda, tuan-tuan sekalian, perlu kita buat benda lebih besar untuk menyelamatkan perkara yang kecil. Kan pasal tinggal dulu. Kita tengok kisah Nabi Harun, kan? Dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Sampai kan dia biar aje. Tegur-tegur tak boleh, tegur-tegur tak boleh. Bahaya ni, kata kalau aku lawan ni, aku lawan kan lagi makin teruk. Jadi biar aje. Sampai Nabi Musa marah dekat dia. Lalu Nabi Harun kata apa? Kalau kamulah berada pada keadaan aku pada ketika itu, nasihat kamu juga akan meninggalkan apa yang aku lakukan begini. Bila Nabi Musa tanya satu persatu, baru Nabi Musa tahu bahawa patut Nabi Harun meninggalkan pada ketika itu. Kenapa? Sebab ada benda yang kecil tak perlu ketikailah. Janganlah. Sebab apa? Ada benda lebih besar. Nanti dah selesai besar tu, yang kecil kita selesaikanlah. Dia ada benda begitu, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau benda kecil tu dia mendatangkan satu mudarat yang besar lain. Ini benda-benda yang tak ada mudarat pun. Saja dia timbul-timbulkan. Berkebenar apa yang Nabi kata. Akhir zaman dia akan berlaku benda macam tu. Manusia ditipu kerana ada di antara mereka yang tidak ada adab dengan ilmu mereka. Ilmu ada tapi tak ada adab dengan ilmu. Maka nak bercakaplah benda-benda yang kadang-kadang kecil saja bendanya, tapi diperbesar-besarkan. Mudah je benda-benda macam tu, mudah. Ada timbul, diam sudah. Tak payah campur. Kan? Benda tu tak besar pun. Kalau kita jawab agak makin baik ke makin besar, dia akan timbul perbalahan lagi besar. Baik diam. Kan? Maksudnya tu lebih diam, lebih mendatang kebaikan daripada kita bercakap. Tuan-tuan dan mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Salat witir itu paling banyak ialah 11 rakaat dan yang paling sedikit yang patut dibuat ialah 3 rakaat sahaja. Dan bila dibuat pada pengakhiran malam, barang siapa yang mempunyai adat kebiasaan tetap bangun malam pada akhirnya, itulah yang afdal. Berkata Nabi SAW, jadikanlah akhir solat kamu pada waktu malam solat witir. Sebagaimana yang saya sebut tadilah. Kan? Kalau dah kita memang biasa, saya sebut tadi, hadis Nabi sebut lepas isyak tu boleh solat witir. Sebab apa buat lepas isyak? Kita pun bukan selalu tahajud. Terkejut selalu, tahajud jarang. Jadi takut bimbang tak solat awal-awal, langsung tak buat witir. Maka solatlah awal-awal. Kalau bangun, alhamdulillah boleh witir sekali lagi dan boleh tahajud. Tapi kalau dah memang kita tak pernah tinggal tahajud, memang rutin tahajud tu macam wajib bagi kita, tak apa. Afdal kita buat witir tu pada akhir malamnya. Antara mata Allah SWT sekalian. Bagi siapa yang tiada mempunyai adat bangun malam, jika dibuatnya sesudah solat isyak, itulah sudah baik baginya. Macam saya sebut tadi. Tuan-tuan mati Allah SWT sekalian. Jagalah solat-solat sunat yang lain. Di antaranya lagi ialah solat duha. Dan dia adalah solat yang diberkati dan banyak manfaat. Yang paling banyak bagi solat ini ialah dengan 8 rakaat. Dan ada kaul mengatakan semuanya 12 rakaat. Dan semua itu adalah warid daripada Rasulullah SAW, yang paling sedikit ialah 2 rakaat. Waktunya yang afdal bagi solat ini ialah ketika waktu siang mula menjelma dan telah berlalu suku daripada waktunya. Nabi SAW pernah bersabda mengenai solat ini, yang bermaksud berpagi atas setiap anggota salah seorang kamu dengan bersedekah, dan setiap tasbih mensucikan Allah itu adalah sedekah, dan setiap tahmid memuji Allah itu adalah sedekah,
dan setiap tahlil membaca la ilaha illallah itu sedekah, dan setiap takbir mengucap Allahu akbar pun sedekah, menyuruh berbuat kebaikan ma'ruf pun sedekah, dan mencegah berbuat mungkar pun sedekah, dan memadai dari membuat semua itu dengan mendirikan 2 rakaat salat duha. Waktu duha ni tuan-tuan dah tahulah, itulah amalan dia, dan antara amalan yang tak pernah ditinggalkan oleh ahli sufi dan para ulama dulu. Antara kebaikan dia tuan-tuan, murah rezeki dan Allah mudahkan urusan kita pada hari itu. Urusan mudah. Duha lah tuan sekalian. Duha paling tak susah kan, lepas subuh relax sekejap, zikir, bergegar kepala-kepala sikit. 7:30 tu dah boleh dah duha. Kan? 8 lah sedap dan duha. Bawah, jangan sampai pukul last sikit, sampai pukul 12, matahari tengah-tengah. Pukul 12 stop lah. Pukul 11 boleh lagi, pukul 10 boleh lagi kan. Kalau nak pergi kerja awal, pergi kerja awal. Waktu rehat sekarang, ambil duha dulu 2 rakaat. Benda mudah, rezeki murah tuan-tuan sekalian. Rezeki murah ni kadang-kadang kita tak nampak. Allah bagikan kita ni, murah rezeki ni bila tuan-tuan? Murah rezeki ni bahasa mudah kita, sikit cukup, banyak habis tuan-tuan sekalian. Itu murah rezeki tu. Tak pernah rasa tak cukup, rezeki cukup je. Sikit je, cukup, cukup lah. Banyak, banyak cukup juga, banyak memang cukup lah. Sikit pun cukup. Ini rezeki yang tak berhan kan? Tak pernah rasa cukup. Banyak tak cukup, sikit tak cukup, tak cukup je. Asyik mengeluh je dia. Aku ni duit tak ada ni. Saya ingat tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita bercakap dengan kawan-kawan kan, ada yang kawan-kawan saya jumpa kita je. Saya ni duit tak ada, usahanya Allah. Mengeluh duit tak ada sama. Kita pun tak ada juga, tapi tak pernah lah rasa macam tak ada sangat. Rasa okey je. Dia tak ada sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab dia nak buat lebih daripada apa yang dia ada. Apa yang dia ada? Yang kita ada, buatlah yang kita ada, kadar kita ada. Jangan buat lebih daripada kita ada. Kita akan nampak tak ada tuan-tuan sekalian. Kan? Duit kamu ada tu bolehlah beli Proton Saga sebiji. Tapi duit yang ada kau nak beli BMW, memang tak ada lah. Lihat kadar ada pada kamu, sentiasa ada, tak pernah tak ada duit kita. Kadar tu yang menetapkan cukup. Kenapa? Allah jaga hati kita supaya hati kita tak pernah meminta-minta lebih daripada apa yang Allah bagi. Cara macam mana? Salah satu di antaranya duha. Jangan tinggal tentang duha ni, memang berkat semua hidup. InsyaAllah jadikan amalan. Ingat Tok Guru saya tuan-tuan sekalian pesan sangat. Benda lain tak pesan, dia kata nak hidup senang, dia ingat pesan. Pertama sekali jangan tinggal duha. Kedua, lepas isyak dia pesan, jangan tinggal al-muq, kata dia. Jangan tinggal. Duha jangan tinggal, al-muq jangan tinggal, kata dia. InsyaAllah hidup senang. Boleh kaya tak ustaz? Miskin. Senang hidup tuan-tuan sekalian. Kan? Hidup senang, bahagia. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Lama-lama dulu hebat. Hidup senang. Arwah Tok Guru saya di Madrasah Darul Huda Padang Luas. Tuan-tuan sekalian. Biasa je tuan-tuan sekalian orang. Kami panggil dia Abah. Tuan Guru Haji Abdullah. Saya umur 13 tahun belajar di pondok tu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, dia meninggal tuan-tuan sekalian. Orang mari semayang jenazah dia, ribu orang tuan-tuan sekalian. Dia pakai motor Honda je tuan-tuan sekalian. Motor Honda masa saya mengaji dia. Honda, orang panggil Honda Samah tuan-tuan sekalian. Honda 50 tuan-tuan sekalian. Lampu bulat. Protek tak ada, lesen pun tak ada. Sampai mati pakai motor tuan-tuan sekalian, tak ada polis nak tahan pun. Tuan tengok. Hebat dia kot mana tuan-tuan sekalian? Mungkin amalan dia Allah Alam lah. Tuan-tuan janganlah sebab tu tak nak ambil lesen pula tuan sekalian. Rotek tak ambil lah, jangan. Kena ambil lah undang-undang, hak tu kena buat. Kan? Kalau tak betul tu kena buat lah. Tapi dia lain lah dia pertara tu. Pergi semayang Jumaat. Pergi berulang alik rumah isteri pertama dengan isteri kedua dia tuan-tuan sekalian. Naik motor tu dah. Peran-peran naik motor. Subhanallah. Saya ingat saya pergi perhimpunan pondok tuan-tuan sekalian. Saya kenal Tok Guru saya macam tu je lah kan. Saya dah pindah pondok belajar. Masa pergi pimpinan tu, orang sebut nama dia. Dia kata antara orang-orang alim yang tinggal, yang masih hidup di zaman kita ni, kata dia, dia sebut lah. Masa tu Tok Guru Yasin, arwah Tok Guru Yasin pun nak saya tumbuh. Tok Guru Haji Dolah di Padang Luas. Saya tengok, hebat rupanya Tok Guru aku dulu. Dulu kita rasa dia hebat juga, tapi taklah rasa hebat macam semua kenal dia. Kita rasa orang situ je kenal dia je. Rupanya tuan-tuan sekalian, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, yang cakap tu seorang ulama daripada Indonesia. Sebut nama dia tu. Subhanallah tuan-tuan. Memang dia pakar tuan. Dia alim dalam bab ilmu tauhid. Mah dia mengajar tauhid tuan-tuan sekalian. Kapir saja tuan-tuan sekalian. Dia ajar nazam dekat kita. Kita hafal dia tuan-tuan sekalian.
Hafal dengan baca makna. Kita hafal baca makna. Habis baca separuh dia bertahan, dia terang. Perum-perum-perum dia terang. Ni kapi. Dengar dia mengajar tentang kapi saja tu sebenarnya. Mampu tak semayang kapi, tak puasa kapi. Nak jadi kapi ke? Nak masuk syurga tak semayang kata dia. Kapi nak masuk syurga macam mana? Itu pun dia umur 13 tahun tuan-tuan. Kapi dah kena. Tak semayang tu sekalian. Budak-budak tak semayang dipanggil naik atas. Dia kata kalau tak semayang jadi kapi tu dia. Nak masuk syurga macam mana? Semayang ni wajib. Senyap. Takut tuan-tuan sekalian masa tu. Masa mengaji tuan-tuan sekalian. Memang dia pakar dalam ilmu tauhid. Rupanya bila dengar cerita, hebat. Tidak dikenali manusia setempat. Manusia tahu dia tok guru je. Manusia setempat tahu untuk apa? Tahu untuk nak buat air jampi je lah. Orang kampung kan? Tahu tok guru air jampi. Tahu tok guru air jampi. Itulah kerja manusia. Tak ada kerja lain. Rupa kita pergi ke tempat lain, cerita. Allah, hebat tuan-tuan sekalian. Amat hebat. Ulama-ulama yang hebat tuan-tuan sekalian dikenali di peringkat antarabangsa, peringkat orang tak kenal. Subhanallah. Ini hebatnya para ulama. Kenapa tuan-tuan? Salah satu di antara ni, tarikat kita bincang ni, amalan-amalan dia tu menyebabkan orang kenal. Orang boleh nampak dia, orang dekat tak nampak dia, tapi orang jauh boleh nampak dia. Tuan-tuan bacalah sejarah macam mana Nabi pernah kisahkan kisah Uwais Al-Qarni, hebat tak hebatnya. Ini kisah-kisah daripada amalan-amalan yang ada. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau tidak ada yang warid tentang kelebihan solat duha ini, kecuali hadis yang sahih ini saja, nescaya sudah mencukupi. Malah di sana ada banyak lagi hadis-hadis yang menganjurkan solat duha ini, yang mana diharapkan bagi orang Muslim yang dapat mengerjakannya. Malah di sana ada banyak lagi hadis-hadis yang menganjurkan solat duha ini yang dapat diharapkan bagi seorang yang dapat mengerjakannya, jangan sampai meninggalkannya. Walaupun hanya dua rakaat saja, khususnya para soleh yang menunjukkan dirinya ke jalan akhirat. Di antaranya lagi ialah solat yang dibuat antara maghrib dan isyak yang paling banyak sekali sebanyak 20 rakaat dan pertengahannya ialah cuma 6 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa mendirikan solat di waktu antara dua isyak nescaya Allah akan membangunkannya, membangunkan buatnya sebuah rumah di dalam syurga. Allahu akbar. Barang siapa, sabda Nabi sallallahu lagi, barang siapa yang mendirikan solat sesudah maghrib sebanyak 6 rakaat lalu dia tiada berkata-kata di antaranya dengan kata-kata yang buruk, maka kesepadanlah ibadat itu baginya seumpama ibadat 12 tahun. Ni ibadat tuan-tuan. Ni semua jalan-jalan. Kita bicarakan tarikat kan, macam mana kita pembentukkan diri. Ni amalan-amalan yang kadang-kadang orang tinggal. Sebab kita tengok orang-orang dulu kan, pondok-pondok dulu, lepas isyak sampai maghrib ni, sampai isyak, tak ada sama ada pengajian ataupun zikir wirid lah. Wirid sampai isyak. Dia akan buat amalan wirid dia. Yang saya sebut haji arwah Tuan Guru Haji Abdullah tadi di pondok dia di Padang Luas. Masih ada sekarang tentang pondoknya. Tapi dah tak ada, dah tinggal anak dia ambil. Orang tua-tua je ada. Sekarang dulu budak-budak dah tak ada mengaji dah. Masa saya belajar dulu memang lepas maghrib sampai isyak wirid saja. Jikir tuan-tuan sekalian. Kita budak kan. Nak keluar memang tak berani. Memang kena rotan lah. Jadi zikir jugalah. Tapi zikir campur main tu banyak main lah budak. Orang zikir kita angguk. Ya, ya. Kadang kuat, kadang lembut, kadang kuat, kadang lembut. Kan. Zikir jugalah. Tapi dia orang tu menjadi amalan. Memang hebat tuan-tuan sekalian. Hebat. Ustaz-ustaz kita tengok guru. Kita, memang hebat. Memang jadi amalan. Ulama-ulama pondok dulu tuan-tuan sekalian. Sebab kalau ikut pada waktu maghrib kan ulama ada bahas kan. Dulu kan ada di antara pandangan ulama. Maghrib ni terlalu singkat waktu dia. Singkat tak singkat waktu dia, ada pandangan ulama mengatakan bahawa habisnya sembahyang maghrib, maka habislah waktu sembahyang maghrib. Waktu maghrib ni tak boleh nak kira dia punya hitung maghrib. Kalau kita pergi ke luar negara lagi kadang-kadang maghrib ni sampai boleh sembahyang je. Boleh sembahyang je, habislah waktu maghrib. Kena buat cepat. Dia ada waktu sampai tahap begitu dan sebagainya. Ringkasnya waktu maghrib. Maka ambil peluang waktu maghrib yang ringkas ni untuk banyak ibadah. Baca Quran. Setengah ulama kata, kalau kita dapat jaga mulut kita di antara waktu isyak dan waktu maghrib, waktu isyak tak cakap apa-apa, tak ada bercakap mendawa, tak ada cerita bab lain, duduk je cerita bab agama saja. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baik, itu sebab timbulnya para ulama buat kuliah maghrib tu sekalian. Kuliah maghrib ni nak bagi waktu maghrib sampai isyak sampai maghrib tu tak ada benda lain kita bercakap bab agama, cerita bab hukum. Itu yang jadi lebih berkat, lebih kuat, lebih hebat tu. Kita ni dapat kekuatan bila mana waktu tu kita gunakan dan kita manfaatkan. Tuan-tuan mati Allah SWT sekarang. Tengok hadis Nabi SAW bicarakan pada kita. Di antara yang sunat lagi ialah menghidupkan waktu di antara dua isyak itu. Dan yang telah
Warid pada kelebihannya banyak berita dan athar. Athar ni kata-kata daripada para sahabat. Memadailah dari semua itu bahawa Ahmad bin Abdul Hawari telah meminta nasihat dari tuan gurunya Abu Sulaiman. Moga-moga dirahmati oleh Allah keduanya. Mana yang lebih baik di antara dia berpuasa pada siang hari dengan dia memakmurkan waktu di antara dua isyak itu? Maka jawab tuan gurunya, buatlah kedua-duanya sekali. Kata Ahmad bin Abu Hawari, saya tidak berkuasa melakukan kedua-duanya sekaligus. Hanya jika saya berpuasa, saya agak sibuk dengan berbuka puasa dan pada waktu itu. Kata tuan gurunya lagi, kalau engkau tidak dapat membuat kedua-duanya sekali, maka hendaklah engkau meninggalkan puasa di siang hari untuk memakmurkan waktu di antara dua isyak itu. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku sesudah isyak yang pertama, yakni selepas maghrib, mestilah beliau bersolat 4 rakaat atau 6 rakaat. 4 rakaat sama faedahnya seperti Lailatul Qadar. Tengok tak, amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak keberkatan yang nak menunjukkan kepada kita bahawa untuk nak menambahkan amalan-amalan warid-warid, wirid-wirid yang kita ambil waridnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang nak letakkan kita pergi pada tarikat menuju ke akhirat ni antara amalan-amalan tambahan yang saya sebut tadi. Dia akan mengikat diri kita, ilmu kita, pegangan kita, akidah kita dengan amalan-amalan ini. Amalan ini dia menambah dan bagi ikatan. Sebab ketentuan sekalian, kita kena tambahkan dengan amalan sunat itu tujuan nak jaga diri kita. Kadang-kadang kita ni rasa leka dengan apa yang kita buat tu banyak dah, kan? Tapi bila kita tengok amalan sunat, rupa banyak lagi yang tak buat. Kan? Bila kita mengaji nampak banyak lagi amalan yang kita buat. Mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan sekalian, kita daripada kalangan orang-orang yang diberi peluang oleh Allah untuk kita nak laksanakan amal ibadah kita dengan kita tambahkan amalan-amalan sunat. Selain daripada amalan-amalan sunat yang disebut sebagai amalan biasa, ada amalan-amalan sunat yang kalau tak dapat buat tiap-tiap hari, jangan tinggal. Kan? Jangan tinggal, tak dapat tiap-tiap hari, tapi jangan tinggal, buatlah amalan-amalan sunat yang sekali-sekala kita buat. Maghrib isyak tu kalau tak ada kuliah, buat amalan, tak ada masalah, tak ada ruang untuk kita nak kosongkan waktu kita. Kalau tak dapat selalu, jangan-jangan, jangan tinggal. Duha tak dapat selalu, jangan tinggal. Tahajud tak dapat selalu, jangan tinggal. Cuba buat supaya amalan-amalan itu ada juga kita lakukan, dia boleh menambahkan kekuatan kita insyaAllah. Seterusnya, dirikanlah solatul lail, iaitu solat malam. InsyaAllah kita jumpa minggu akan datang dalam kita membicarakan tentang solat malam pula, bagaimana antara amalan yang boleh menjadikan ianya jalan tarikat kita menuju ke akhirat insyaAllah. Tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincang dirahmati oleh Allah SWT. Cuma saya ambil peluang sekalian, saya nak sebut 2-3 perkara. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan lupa doakan guru tuan-tuan juga, Ustaz Ahmad Ansari yang sekarang ni berada di hospital tuan-tuan sekalian. Saya sempat pergi melawat dengan Ustaz Ahmad Suki baru ni, 2 hari lepas pergi tuan sekalian, dan ada mungkin yang ada yang dah pergi baru-baru ni. Keadaan dia petang tadi saya telefon menantu dia tuan sekalian, alhamdulillah kata masih di ICU, tapi keadaan badan dia nampak semakin baik, semakin baik, dan dia akan buat pembedahan pada malam ni sekali lagi ataupun esok pagi. Malam ni esok pagi sekali lagi pembedahan untuk nak tengok belakang dia pula, tulang belakang dia, sebab dia dah nanah, dah habis masuk satu badan tuan sekalian. Tempat terkumpulnya nanah tu di dada dia, nanah terkumpul di dada, terkumpul di bahagian tangan, terkumpul di bahagian kaki yang paling banyak, di perut dia tak banyak, kaki. Nanah tu dah berselerak. Mungkin kalau ikut pada doktor masa saya pergi tu, saya jumpa doktor tu, bisul hak pertama dulu tu walaupun dia korek tapi dia tak scan, tu yang datang bisul kedua sebab nanah tu dah merebak. Dia bawa keluar nanah dekat kaki 1.5 liter. Nanah saja dekat kaki. Saya pergi hari tu, hari saya pergi tu dia nak masuk hospital untuk nak ambil nanah dekat tangan, nak sedut nanah dekat tangan. Tanya keluar lebih kurang juga 1.3 liter lebih nanah di tangan saja. Disedut keluar tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah berjaya sedut keluar. Berjaya disedut keluar habis, dan sekarang dia nak buat proses nanah di dada, tapi dia nak tengok belakang dia pula tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, beliau ada 3 orang isteri tuan-tuan sekalian. Isteri dia yang kedua tu ada 6 orang anak tuan-tuan sekalian. Semuanya bergantung kepada pendapatan dia. Dan dia bukan ada pendapatan tetap dengan kerja gaji bulanan. Dia hanya pendakwah bebas dan hanya pengetua kepada pondok dia yang mengharapkan daripada orang ramai tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan ada, walaupun tuan-tuan dah bagi, cubalah kumpul-kumpulkan bantu, sebab dia pun salah seorang di antara guru sini kan. Tuan-tuan bagilah untuk bantuan, untuk nak bantu. Saya
duk cakap dengan isteri dia yang ketiga, isteri yang pertama tanya keadaan macam mana. Sebab isteri dia yang kedua tu tak jumpalah sebab dia ada anak ramai. Isteri dia yang ketiga tak ada anak. Yang pertama ada anak seorang pun dah kahwin. Yang ketiga tu ada 6 orang anak tu, mungkin tak sempat dia datang ziarah katanya, dia nak uruskan anak dia. Fikir juga, saya tanya juga menantu dia macam mana umi dia yang ketiga, yang kedua tu, pengurusan anak-anak macam mana. Ya, kita pun daripada sahabat-sahabat kita bantu, kita cari yang mana tuan-tuan boleh bantu, tuan-tuan bantu kan. Ya, sebagai seorang sahabat, saya maklum pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh bantu, bantulah untuk nak tengok meringankan beban yang dia ada, insyaAllah. Itu satu tuan-tuan sekalian. Yang kedua, macam biasa tuan-tuan, semangat untuk tahfiz saya minta tuan-tuan sekalian. Cuma hari ini tuan-tuan sekalian, saya ada bawa jualan produk yang tahfiz keluarkan untuk saya nak dapatkan dana agak cepat tuan-tuan, sebab tahun depan nak masuk dah. Alhamdulillah, tangkap tamu siap, tengah nak cari duit untuk nak tile tuan-tuan sekalian. Tile dewan makan, dewan serbaguna dengan dapur tuan-tuan sekalian. Tile. Lepas tu tuntutan pada keadaan sekarang ni dengan musim berlaku kebakaran ni, bomba pun dah telefon nak minta semua benda buat, banyak benda yang kena ubah tuan sekalian, ada beberapa perkara yang tak betul tuan sekalian, semua proses-proses tu perlu pada kewangan. Terima kasih tuan-tuan sama-sama sumbang. Dan luar sana ada, saya ada jual banner surah As-Sajdah. Besar sama tinggi saya lebih kurang. Sajdah dia tuan-tuan boleh tengok kat luar, rasa saya tak banyak, ada 3-4 keping kot. Harga RM50 tuan-tuan sekalian. Harga tu harga sumbangan untuk tapi. Tuan-tuan jangan tanya kenapa.